Hari ni kita naik bot Dahlia 1 ke Unjam. Ke Unjam Sukun dan tu lah. Kita serah kat Tekong lah Tekong lah. Serah kat Tekong untuk bawa kami tengok hasil lah. Kalau kata Tekong kata ubah, kita ubah lah. Kalau kata Tekong kata stay, kita stay. Harap-harap apa tu malam ni dengan esok kita boleh gasak 2 tur depan ni harap-harap penuh lah. Kalau tak penuh, tak upaya. Tak upaya nak buat apalah. Yang penting kita cuma bila kita mancing malam ni cuma jaga keselamatan lah. Mengikut keadaan cuaca, Tekong kata cuaca dalam keadaan baik lah hari ni dengan esok. Kalau kata bergelora juga, kena ribut topan juga, Tekong bawa kita, lari lah kita ke mana-mana yang lebih selamat lah. Kalau kata ada rezeki, alhamdulillah. Kepada pemancing-pemancing, kalau rasa nak tidur ke, rasa mabuk ke, tidur. Kali ini tak ada pasangan, tak ada marah nak tidur ke nak apa. Kalau kata rasa tak boleh pi, jangan pi. Kita sediakan tempat tidur 1, 2, 3, 4, bawah ni 5. Sini 6. 6 orang boleh tidur dengan selesa lah. Kalau kata nak tidur, tak nak orang kacau, tidur tepi ni. Tapi tempat Tekong tidur lah. Tapi kita tak bagi Tekong tidur lah malam ni. Hari Isnin 19 Februari 2024, kami pergi ke Tuas Segantang. Dalam perjalanan ke Tuas, kami singgah di sebuah bot nelayan untuk mengambil ikan temenung untuk dijadikan umpan. Sampai di lokasi, ikan belitung mula menjamah sardin. Weh lah, moh. Jom dia, ganas ni. Jangan tak ikut. Dorado. Selang 10 minit angles di belakang pula strike. Liputan, liputan. Taklah tua kot. Tua ke muda? Tua, tua. Yang mengai dulu. Okey. Ikan dah tahu. Tua pula saya 6 ton. Biarlah, bukan. Aku juga dapat cari lauk. Malam pun menjelma, ikan bottom mula memakan umpan. Hui, ya Allah, ya Rabbi. Dek, tangkap dek. Okey, doa. 1 2 3. Tak sia-sia lah pada mai. Makan malam yang amat syahdu. Kami dihidangkan gulai tenggiri bendi taruk tepi bersama Tokyo. Adik, terima kasih. Oh, okey. Tak habis tu kita makan ni pulak. Saya ni kita makan. Itu boleh makan masak lain pulak.
Jadi dia tu dah. Kecil bagi, lah ni. Bagi kau boleh ambil lu nasi. Dah ah ni, ikan menyok. Abang makan belum? Dah nak makan ni. Nasi. Makan ambil nasi lu. Abang ni tak. Satu jam kemudian, set layang ikan temenung disambal. Tak nak Pak Su, tunggu sat. Saya nak cerita belakang ni sat Pak Su. Saya tangkut perut pula oh. Tak tahu kalau tak tangkut perut sat ni. Kedak ni kita tak layang. Dekat layang. Jorak. Tapi tak boleh bubur ni. Bodoh orang dia. Bodoh orang ya. Ha, kita buat dua. Kita nak main buat tu. Matahari mula terbit, saya bergegas ke road setelah semalaman tidur. Awal pagi lagi si gigi tajam sudah menyambal. Satu, dua, tiga. Okay. Tiba sarapan pagi, kami dihidangkan Maggi Sotong. Wah sadap. Setelah seharian menunggu, bottom sebelah belakang mencakup. Oh, 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 oh.
Pasal cek dia macam apa. Dia buat kena air mari ni. Alam ni. Air mau makan. Jadi tukar umpan lah. Oh, jadi depan ni buat rosak ni. Macam ni. Air murid tu tak kena otak. Hei. Jangan kau kan. Oran. Kalau apa, Oran? Kalau apa? Nampak kala ni, lari ni sana. Kala oring. Oring ni, apa ni? Burun. Alhamdulillah. Ya, akhirnya. Baik kenal Pak Cik ni. Burun. Akhirnya dah. Oh, belum mai. Satu jam kemudian, rakan angler kami pula strike. Lambat. Jangan bagi kenok ah. Jangan angkat tinggi sangat. Ini ikan timbul. Okey. Ikan jangan bagi. Alhamdulillah. Anjir. Yes. Dalam minit-minit akhir seorang lagi angler strike. Jauh ke dua-dua ni? Jauh lagi panjang tu. Kanduri. Merkai je. Okey. Alhamdulillah aku dapat lepik. Bila lah menek hari ni. Aduh. Adin. Tak sia-sia jodoh untuk rock dia tadi. Wah, kenapa ikut tipu ni? Jam menunjukkan pukul 5 petang. Kami pun beransur pulang. Sampai di muara setelah 1 jam setengah. Ini saja hasil yang kami perolehi. Semoga bertemu lagi. Terima kasih.